Sinida. Jadi apapun semua adalah ilmu yang dikongsikan ataupun informasi untuk kita ini semua. Kalau saya ingat tahun lepas sekitar bulan Ogos, kami juga bersama Datin untuk menerangkan peraduan ini dibukakan dan tarikh tutupnya pada bulan November. Jadi untuk kali ini pemberigaan lebih kepada majlis penyampaian hadiah yang akan diadakan Bismillahirrahmanirrahim yang akan diadakan pada 27 hari bulan Februari ini, iaitu hari Sabtu jam 9 pagi di Dewan Teater di Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Jadi kami akan mengadakan satu majlis penyampaian hadiah bagi 70 orang, bagi 30 orang murid-murid yang mana esei mereka adalah yang terbaik, yang telah dipilih, yang telah dihakimkan oleh 5 buah agensi. Jadi pada bulan Disember dan pada bulan Januari tahun ini, para hakim yang terdiri daripada 5 agensi ini, iaitu daripada Pusat Promosi Kesihatan, Jabatan Pemakanan Masyarakat, dan juga Jabatan Sekolah-Sekolah dan Dewan Bahasa juga ikut serta, telah menemak dan menghakimkan apakah esei-esei yang telah diterima, yang mana kami telah menerima sebanyak kurang lebih 99-100 esei daripada kanak-kanak sekolah rendah di daerah Brunei dan Muara, dan juga dari Tutong juga ada diterima, dan mereka telah memilih 30 terbaik yang terbaik dan telah dibukukan dan akan dibukukan dalam satu buku yang akan diterbitkan sempena majlis ini pada 27 hari bulan. Jadi alhamdulillah majlis itu akan, tetamu kehormat kita ni adalah yang mulia Yang Mulia Awang Miss Lee bin Haji Abdul Karim, pemangku pegawai daerah Brunei Muara. Sebabnya peraduan ini adalah dianjurkan oleh WI, jawatan kuasa yang saya sebutkan, dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara, yang mana bajetnya untuk mendapat hadiah dan sewa dewan dan sebagainya, dan harga mencetak buku adalah daripada Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Membahas itu nanti antara lain objektif dan tujuan peraduan ini diadakan secara julung kalinya sebenarnya. So, secara julung pertama kalinya diadakan dianjurkan oleh NGO sebagai satu kegiatan yang kesinambungan mengikut apa yang telah disarankan oleh Kementerian Kesihatan, yang mana WI sebagai salah satu ahli-ahli WI sebagai apa yang dinamakan sebagai stakeholders untuk menentukan keberkesanan kempen-kempen mencegah dan mengawal penyakit-penyakit tidak berjangkit ini diteruskan. Jadi WI mengambil keputusan untuk melibatkan kanak-kanak sekolah rendah di umur yang most impressionable untuk menggalakkan mereka untuk memakan lebih banyak buah dan sayur-sayuran dan menjauhi apa yang digelarkan dengan junk food. Jadi esei-esei yang kami pohonkan untuk kanak-kanak ini ialah seperti apa dia makanan dan minuman junk food and junk drink. Junk food, makanan-makanan yang terlalu banyak gula, banyak garam, banyak lemak, dan juga junk food, junk drink ini seperti minuman-minuman yang berges, pizza dan sebagainya. Sekarang ini terlalu banyak segera, saya lihat makanan segera, fast food. Jangan selalu setiap hari dimakan. Boleh dimakan sekali-sekala, tapi kalau begitu pun mesti dibarui sayur dan buah-buahan. Jadi satu tip yang kami telah perolehi semasa berbincang dengan ahli-ahli WI untuk ibu-ibu menggalakkan kanak-kanak memakan sayur dan buah-buahan di umur yang saya nyatakan 9 hingga 13 ialah memberi mereka buah-buahan dan sayur-sayur ini semasa mereka berasa lapar. Jangan dibaris sudah mesti kenyang. Jadi selepas selepas diorang berlari, swimming dan lapar perut, okay, nah, time to eat your fruit, drink your fruit juice, baris sayur dan buah-buahan awal-awal itu. Hatta dalam sunnah pun sebelum menjamah hidangan beras, nasi dan itulah ada ayam dan ikan, mesti makan buah dulu sebab buah itu mengandungi digestive enzymes yang akan membantu penghadaman makanan dan senangnya ketani, kalau dalam bahasa kanak-kanak senang pupu. Jadi kalau ketani pupu every day rasanya sehat. Jadi kanak-kanak berarti tu apa cakap kita ni
itu. Jadi ini adalah satu tip. Jadi tujuan kami mengadakan peraduan ini ialah untuk menggalakkan juga ibu-ibu dan babu-babu dan nenek-nenek untuk mencari facts melalui internet kah, membaca buku kah, mendengar news kah, apakah cara-cara untuk menggalakkan kanak-kanak memakan buah dan sayur. Jadi mereka boleh menulis esei itu mengikut apa yang diorang pelajari melalui through internet. Ada kadang-kadang esei itu kami terima, kanak-kanak itu dibantu oleh ibu bapanya mengupis saja apa yang terlalu dalam. Tapi ini adalah satu cara yang bagus juga. At least the children have mencari galakkan untuk research, menggunakan ICT dan sebagainya. Jadi alhamdulillah sekolah-sekolah yang terlibat, boleh saya beritahu, sekolah yang terlibat yang telah menang dalam peraduan yang saya yang telah terpilih, esei-esei yang terbaik yang telah apa ni yang telah di dipilih untuk masuk dimasukkan dalam majalah ini ialah sekolah-sekolah yang terlibat ialah, saya harap ada wakil-wakil yang mendengarlah, Sekolah Rendah Rimba 2, Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bukia, Sekolah Rendah Penapar Tutong dan Sekolah Rendah Suas Muara dan Sekolah Rendah Tentera Laut di Raja Brunei. Itu adanya 5 buah sekolah yang mana penuntut-penuntut dari sekolah itu, pelajar-pelajar dari sekolah itu telah memenangi, terpilih, telah mendapat terpilih. Tapi dalam pada itu juga kami juga memberi hadiah penghargaan ataupun sijil penghargaan kepada 3 buah sekolah yang ikut serta tapi malangnya tidak ada penuntut pelajar-pelajar yang menang dalam esei dalam peraduan ini, iaitu Sekolah Rendah Datuk Marsal, Sekolah Rendah Pengirana Puteri Hajah Masnah dan Sekolah Rendah Pulai. Jadi kami berharap adanya wakil nanti untuk menerima sijil-sijil penyertaan daripada kami lah jawatan kuasa untuk diberi kepada kanak-kanak itu. Sebabnya penyertaan itu bukan saja diorang menulis pakai tangan ataupun ditaip, tapi dimasukkan juga gambar mereka. Jadi kalau tadi melihat gambar diorang ini, kesian join kami. Baik termasukkan kami akan dibukukan juga esei-esei yang tidak menang itu, seperti dari Sekolah Rendah Pulai. Mereka hanya menghantar esei mereka ini macam bulan Februari, awal bulan Februari, mana sampai dimasukkan dalam buku kan. Itulah yang saya ingin sarankan dalam apa ni, dalam temu dual ini. Dari kali satu lagi yang satu interesting acara yang kami masukkan dalam acara 27 hari bulan ini ialah satu acara yang di, yang kami susun supaya adanya persembahan memeriahkan lagi satu persembahan percakapan berkumpul, cerita berkumpulan ya, dari sekolah, dari pelajar-pelajar sekolah persediaan Arab Bandar Seri Begawan yang mana mereka ini telah pernah membuat persembahan semasa Maulid Nabi, perkumpulan khas wanita pada 16 Januari. Jadi mereka saya rasa dapat memberi message yang berkesan kepada kanak-kanak sekolah yang akan datang menerima hadiah mereka ini, iaitu mengikuti akhlak akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami rasa ini adalah satu peluang keemasan. Mereka pun suka untuk membuat persembahan ini. Jadi kanak-kanak pun suka mendengar macam mana barangkalinya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berkesan. Jadi ini adalah satu peluang yang mana WI mengambillah pada hari itu. Sebelum itu juga saya sempat sebenarnya untuk mengikuti persembahan cerita berkumpulan daripada anak-anak sekolah Arapan ini. Apa yang difahamkan sedikit info lah, pertandingan cerita berkumpulan ini sebenarnya memang diadakan tahun-tahun tapi hanya di kalangan para pelajar sekolah Arab saja. Jadi cukup menarik, kerana dari segi gaya bahasa, lenggok expression mereka, pastinya akan menarik minat kita ini yang dapat menyaksikan. Secara tidak langsung kita ini menanamkan apa namanya seni kepada anak-anak kita. Seni-seni Islam, nilai-nilai murni, cara-cara kehidupan seharian, keutamaan, bercakap betul, apa ni, hormat kepada indung bapa, guru-guru, berdisiplin dan cara hidup yang lebih baik dan sebagainya. Ini ada termasuk dalam apa yang dikatakan dalam percakapan perkumpulan itu. Berkali maafkan saya, Serena. Dalam peraduan menulis karangan promosi permakanan sayur-sayuran dan
dan buah-buahan dalam kalangan murid-murid dan pelajar-pelajar sekolah-sekolah menengah ini. Barangkali untuk masa akan datang ada garis pandu supaya esei itu lebih bermutu. Walaupun masa ini memang kita melihat ianya bermutu, tapi mungkin dapat ditingkatkan dengan adanya garis pandu ini. InsyaAllah kalau ada peruntukan dan ada gelakan daripada agensi-agensi tertentu, insyaAllah WI lah sebagai satu persatuan yang terdiri daripada kaum wanita, actually kaum nenek-nenek pulang karangan ya, akan membuat peraduan yang sama di daerah-daerah yang lain. Dan sekali sudah mendapat pengalaman macam mana, kami akan menentukan lagi, kami akan menulis lagi syarat-syarat yang lebih ketat, lebih tertentu. Artinya esei itu mestilah ditaip, mestilah 5 kopi dan gambarnya, mestilah awal dibari dan lebih sebagainya, lebih teratur. InsyaAllah saya rasa ini adalah satu kegiatan yang juga disarankan, pernah dibincangkan oleh WI pada mesyuaratnya hari Jumat minggu lepas. Barangkali dalam garis pandu untuk peserta supaya lebih bermutu macam mana Datin untuk peserta-peserta? Itu adalah terpulanglah kepada penuntut-penuntut dengan bantuan daripada guru-gurunya sekali. Sebabnya kanak-kanak ini kalau kita ni bari galakkan macam simple galakkan saja. Sebabnya RM75 untuk mendapat hadiah macam mana, it's a big money for them. Hadiah galakkan. Dan kadang-kadang apabila kita ni melihat purity ataupun keaslian hasil karya kanak-kanak ini, kita ni selaku orang dewasa lebih interested lagi ke membaca sebenarnya. Kerana ia murni sendiri daripada idea kanak-kanak itu kan. Pemikiran kanak-kanak. Jadi kalau kita ni baca esei-esei ini, kalau saya mencek juga, ikut juga mencek anunya, scientific fact-nya banyak luruskan sebagainya. Salah satu daripada yang dinyatakan ialah ia bercakapnya ibu bapa perlu menggalakkan, lebih laginya menggalakkan kanak-kanak, anak-anak mereka supaya memakan lebih banyak sayur dan buah-buahan untuk mengelakkan daripada terdapat penyakit-penyakit seperti obesiti, high cholesterol, tinggi darah, bad cholesterol, blood pressure dan diabetes dan sebagainya. Jadi kanak-kanak ini pun berperasaan ibu bapa also memainkan peranan yang begitu penting. Jadi kalau tadi baca banyak kanak-kanak menyuruh. Jadi ini adalah pemikiran bisti orang. Mendidik mereka. Jangan dibari bisti orang ini too much junk food. Kalau kadang-kadang kata ni cara hidup kita ni dan banyaknya promosi, murahnya, mudahnya junk food ni, kita ni di mana saja, jadi it's everywhere, boleh makan, tapi mesti dengan sayur dan buah-buahan dan juga cara hidup yang lebih sihat, seperti bersenam, exercise at least 3 times a week. Tapi macam orang ketanian ni macam orang sudah berumur ni mestilah every day intensitinya. Tapi kanak-kanak, apa keutamaan physical exercise? Jadi sebabnya dalam esei saya tu pun, dalam saya esei yang kami sarankan ialah faedah kegiatan fizikal saya. Jadi diorang membaca adalah diorang akan bertanya apa kegiatan fizikal ni, artinya jogging, swimming, berlari dan sebagainya. Tidakkah barangkali WI sendiri memikirkan selain daripada menganjurkan peraduan seumpamanya, barangkali turut berkolaborasi dengan jabatan sekolah-sekolah, sama ada sekolah-sekolah kerajaan dan juga awam, untuk membuat ianya satu realiti dari segi praktikal pula. Berkempen setiap hari Sabtu, kempen di sekolah-sekolah rendah, makan buah ataupun membawa satu jenis sayur. Bagus. Itu adalah satu faktor yang telah disebut di dalam suatu jawatan kuasa yang dinamakan Multi-Sectoral Committee on the Prevention and the Control and Prevention of NCD dari tahun 2013 hingga 2018. Yang mana saya adalah ahli tidak resmilah mewakili majlis wanita. Jadi ini adalah satu pemikiran juga. Dan satu pemikiran yang amat baik yang datang daripada salah seorang daripada ahli kami, di mana di negara-negara seperti di London hospital-hospital sayur itu dan buah percuma. Bagi bukan saja pesakit, tapi siapa saja mengunjungi kantinnya.
kantinnya tu murah. Jadi buah dan sayur adalah percuma. Diberi kepada siapa kan makan buah dan sayur diberi percuma at lunch time. Untuk menggalakkan makan. Menggalakkan bukan saja pesakit. Bukannya pesakit tapi orang ramai untuk datang. Jadi satu, itu adalah satu apa namanya? Kalau kita ni pikirkan. Why don't we spend some money? Pikirkan saja. Tiap-tiap sekolah atau tiap-tiap hari Sabtu kah adanya buah dan sayuran yang percuma. Kalau dulu ada tu Datina masa ada. Sekolah saya masih ingat tu setiap hari Rabu kalau sudah silap dulu tu. Ada limau dan apple. Ingat tu. Tapi barangkali cara lagi nyerong untuk menambah keberkesanannya. Makan depan cikgu kali. Jadi sambil-sambil kanak-kanak tu makan cikgu menerangkan apa khasiat dan kebaikannya. Tapi masih ada ni skema ni. Saya pernah melihat di sekolah-sekolah tertentu. Saya melihat melihat buah apple dan orange. Kata tu kanak-kanak ni, as I said, I hope dah dibatalkan. As I said, jangan dibari diorang masa diorang lapar atau makanan-makanan yang sedap seperti goreng, ayam. Bari diorang buah dan sayur masa diorang hungry, masa diorang lapar. Sebelum mulakan pengajian. Awal pagi itu. Jangan dibari fried chicken. Mungkin dalam masa 10 minitnya, sekarang ni kita ni untuk makan buah, musim makan buah. Makan dulu, dibagi-bagi semua sekali makan. Selepas 10 minit, baru mulakan pelajaran. Jadi mungkin nanti akan dapat. Itu ada satu cara lah. Diluangkan masalah artinya jadi diperuntukkan. Dan kita ada kesempatan juga nih untuk memberikan peluang kepada Yang Mulia Datin. Ada sebarang saranan dan juga nasihat serta harapan. Dengan pengkayaan saranan barangkali yang saya ingin nyatakan di sini ialah alhamdulillah kita ini di negara Brunei Darussalam banyaknya peluang-peluang untuk early screening and detection. Ini adalah percuma. Kalau di negara lain ani berharga nih, berbayar nih. Tapi ini adalah satu peluang keemasan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan melalui jabatan-jabatan yang tertentu. Saya rasa ambillah peluang itu untuk mencegah daripada penyakit-penyakit NCD yang saya sebutkan tadi. Dan yang kedua saranan saya ialah supaya berexercise, physical activity atau tidak dikira umur, tidak kira tahap kesihatan. Kita ini untuk menjaga kesihatan adalah tanggungjawab sendiri. Jangan 100% diserahkan kepada pihak ini hospital, doktor. Doktor anda melihat boleh aku makan hari ini makan mie every day ni sebulan lagi baru aku jumpa doktor. That is not the attitude. Attitude-nya ialah sendiri yang menjaga kesihatan. Budayakan, membudayakan memakan makanan-makanan yang sehat. Seimbang dan yang tentu yang tentu sehat. Yang baik, yang sehat, kurang gula, kurang masin, kurang lemak dan juga atau exercise yang saya selalu nyatakan dan juga barangkali ingatlah penyakit-penyakit NCD ini akan menambah kesan-kesan yang negatif bukan kepada diri sendiri, keluarga tetapi juga kepada negara. Perbelanjaan, kos rawatan yang begitu berat yang akan menjejaskan kita ini untuk mencapai kualiti hidup yang tinggi dalam mubasan 2035. Alhamdulillah. Terima kasih, Datin. Alhamdulillah. Cukup padat sebenarnya apa yang dibawakan dalam penerangan sebentar tadi. Terima kasih dan setinggi penghargaan kita ucapkan kepada Datin Haji Muasti yang juga merupakan pengurusi bersama bagi para aduan dan majlis penyampaian hadiah diadakan pada 27 hari bulan ini Datin. Assalamualaikum.